Ada banyak cara untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-74 Republik Indonesia. Salah satunya dengan atraksi slalom becak. Lomba ini digelar di Jalan Ahmad Yani Garut, Jawa Barat. Peserta lomba slalom becak ini diwajibkan beratraksi sesuai gaya masing-masing atau melakukan freestyle. Salah satu aksi yang harus dilakukan peserta, yakni mengemudikan becak secara miring dengan dua roda saja sambil mengelilingi pembatas jalan. Tidak mudah loh melakukannya, karena dibutuhkan keseimbangan dan tenaga ekstra. Tidak sedikit peserta yang gagal mengemudikan becaknya, sehingga terjatuh bahkan menabrak. Sering kalau ulang tahun Korem. Dulu suka ada. Enggak ada. Acaranya mendadak gitu. Enggak ada. Ini becaknya dihias, Pak. Kenapa? Hias. Kenapa alasannya, Pak? Ikut perlombaan hias. Kalau sekarang ini berharap menang enggak, Pak? Berharap. Iya. Selain atraksi slalom, penampilan dan hiasan becak juga turut menjadi penilaian juri. Lomba ini diselenggarakan Polres Garut untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan mendekatkan Polri dengan rakyat. Peserta yang menang diberikan hadiah uang serta sejumlah paket sembako. Dari Garut, Jawa Barat, kontributor Nusantara TV Sumantri melaporkan.